Ete, saya sudah bilang, makan pepaya di atas kepala. Lupakan ayah, cari Keila. Oke bosku, bertemu lagi. Jadi di video ini kita mengenang masa percintaan mereka berdua, atau istilahnya dulu itu cinta segitiga. Ada Ayah, ada Kayla juga pacar. Ini sangat seru sekali dan masih tetap menghibur. Oke, tonton aja sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Semoga sukses aja selalu. Oke. Boleh, Fajar mau joget duluan sendiri atau gimana? Terserah, ikut arus aja. Semangatin Fajar dong, bilang Fajar, 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 Fajar. Lu makin nangis. Fajar, tapi gimana Ramadan tahun ini? Ada yang lebih sedikit bikin air matanya terhapus apa enggak? Ya juga sih. Ramadan sekarang berbeda sama Ramadan yang kemarin. Apa bedanya? Kemarin kan 2022, sekarang 23. Oh iya, iya. Cakep. Gak salah. Aman ya Allah. Insya Allah. Gak aman ya. Udah tahu kan apa alasan aku sama dia? Iya. Oh, jadi ini ada wajah di balik air mata. Baik. Jangan lu gak mau. Emang siang. Besok langsung menikah katanya. Cuma ingatin ya para kalian semua. Dengerin. Satu titik makan mentah bati. Percuma cantik kalau tidak tahu jaga hati. Jika kita tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya kita bisa jadi mantan yang dibanggakan. Sabar, masih ada suara hati. Joget-jogetan semuanya. Nah, tapi di sini udah